Puji Tuhan, selamat malam saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita malam hari ini bersama-sama masuk di dalam persekutuan doa untuk mempersiapkan diri kita masing-masing dalam pelayanan tiga hari ibadah doa pencurahan Roh Kudus mulai besok sampai dengan Sabtu. Mari kita. Buka ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus adalah kuasa Tuhan yang dijelaskan secara nyata pada ayat yang baru kita baca, yang dicurahkan atas kita semua. Sebagai dikatakan di sana, utusan Tuhan kita akan menjadi utusan Tuhan, yaitu menjadi saksi Tuhan. Sebab, dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi, jelas pencurian Roh Kudus ini adalah untuk kita menerima kuasa, dan kuasa itu adalah kuasa untuk menjadi utusan Tuhan, yaitu khususnya menjadi saksi Tuhan yang akan menyatakan kebenaran sejati tentang Tuhan Yesus Kristus. Dunia tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi saudara dan saya, kita, orang-orang yang... Menjadi utusan Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, menjadi saksi Tuhan adalah orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus, bahkan punya pengalaman pribadi masing-masing kita untuk Roh Kudus Tuhan menjelaskan tentang siapa itu Tuhan Yesus, dan itulah yang akan kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan di dalam pelayanan kita, kebenaran sejati tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka apa yang dikatakan oleh seorang saksi, saksi Tuhan yang melayani Tuhan dengan luar biasa pada Roma 15. Roma 15, kita akan buka Roma 15 ayat 17 sampai dengan ayat 21 dari Roma 15. Ayat 17 sampai dengan ayat 21 dikatakan begini. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh rohnya huruf besar Roh Kudus. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Lalu ayat selanjutnya ayat 20 dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatan bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Rasul Paulus merasa bangga menjadi pelayan Allah. Dikatakan tadi pada ayat 17, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Bermegah di sini bukan berarti sombong. Bermegah di sini berarti adalah merasakan betapa luar biasanya Allah memilih Rasul Paulus, dan itu merupakan berkat yang luar biasa, sebagaimana Tuhan memilih saudara dan saya untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus merasa bangga menjadi pelayan Allah, sebab dikatakan tadi, dia hanya menyampaikan kebenaran sejati tentang Tuhan Yesus Kristus, tidak menyampaikan yang lain, sebab Aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Jadi yang mengerjakan itu Kristus, tapi di dalam diri Rasul Paulus sehingga dikatakan yang telah dikerjakan Kristus olehku oleh Rasul Paulus, tapi sebetulnya yang mengerjakannya itu adalah Kristus, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Jadi di sini kalau kita lihat Rasul Paulus benar-benar Ingin hanya menyampaikan kebenaran sejati. Itu sebabnya pelayanan kita harus pelayanan yang murni, pelayanan yang tidak boleh dicampur dengan hal-hal yang lain, ataupun motivasi-motivasi yang lain, atau ambisi-ambisi yang lain. Ambisi kita cuma satu, yaitu ingin menjadi saksi Tuhan. Ambisi kita cuma satu: ingin memperkenalkan Tuhan kepada siapapun, khususnya mereka yang belum pernah mengenal Tuhan Yesus. Dan tahukah saudara? Sekarang ini adalah masa-masa di mana teknologi sudah demikian luar biasa majunya, sehingga pelayanan saudara di tempat ini, tempat yang sebetulnya tertutup, tempat yang sebetulnya boleh dikatakan tidak besar, tapi pelayanan kita bisa masuk ke YouTube, ke sarana-sarana yang lain, ke IG, dan sebagainya, sehingga bisa ditonton oleh orang-orang di tempat-tempat lain. Bahkan mereka mendapat berkat Tuhan dari apa yang saudara lakukan untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh setengah hati dalam melayani Tuhan, karena kita tahu bahwa ketika kita melayani Tuhan, bukan cuma orang-orang yang di dalam ruangan ini yang akan menikmati pelayanan kita, tetapi banyak orang lain nanti di luar sana. Karena apa? Karena semua pelayanan kita disampaikan, dikirimkan melalui semua kecanggihan teknologi pada hari ini sehingga orang banyak bisa menikmatinya bahkan bisa menerima berkat dari pelayanan-pelayanan kita. Dan ini dikatakan pada selanjutnya pada ayat 19. Dikatakan di sana oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Jadi sebetulnya Rasul Paulus mengakui bahwa dia ditolong oleh Roh Kudus bukan karena kemampuannya dia. Bukan karena kemampuannya, dia sehingga dia bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Rasul Paulus itu luar biasa, loh, di dalam pemikiran teologianya, di dalam pengajarannya, di dalam uh, semuanya, di dalam pelayanan Tuhan. Sungguh luar biasa, tapi dikatakan di sini dan oleh kuasa Roh. Jadi, dia mengakui bahwa dia ditolong oleh Roh Kudus, dan ini dilakukan bukan hanya untuk waktu-waktu tertentu atau untuk waktu-waktu yang terbatas. Tetapi dalam sepanjang waktu hidupnya, dikatakan demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Jadi, bukan hanya satu momen atau satu waktu, satu acara, tetapi dilakukannya terus-menerus dalam perjalanan Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam sepanjang waktu kehidupannya adalah... Orang yang benar-benar menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah diberitakan dengan berita-berita yang sangat-sangat melenceng yang tidak benar pada zaman itu. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus pada zaman itu sudah sangat terkenal karena kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat. Tetapi kebenaran tentang Tuhan Yesus itu sendiri tidak sampai kepada orang banyak karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang yang sengaja untuk menipu tentang berita tentang Kristus ini. Dan Kristus ini tidak ingin diberitakan bahwa dia adalah Kristus yang menyembuhkan atau membangkitkan orang mati, tetapi Kristus yang menyelamatkan orang yang berdosa. Dikatakan selanjutnya pada ayat 21, terutama untuk orang-orang yang belum menerima Kristus, tetapi, sesuai dengan yang ada, tertulis: "Dikatakan mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, jadi belum pernah menerima berita tentang Tuhan Yesus, tapi dengan pelayanan Rasul Paulus, orang-orang ini akan bisa melihat Tuhan Yesus, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya, mereka ini belum pernah mendengar suara Tuhan Yesus atau firman yang disampaikan Tuhan Yesus, tapi dikatakan di sana akan mengertinya." dengar saja belum tapi bisa mengerti melalui apa melalui pelayanan Rasul Paulus sehingga gambaran inilah yang ada pada saudara dan saya melalui kita orang-orang harus bisa melihat Yesus melalui kita orang-orang harus bisa mengerti tentang Yesus mungkin saudara tidak berkhotbah mungkin saudara tidak membuatkan renungan Mungkin saudara tidak menyampaikan dengan kata-kata, tapi mungkin saudara menyampaikannya dengan permainan musik, atau mungkin saudara menyampaikannya dengan nyanyian dan dengan berbagai macam cara yang saudara lakukan. Tapi itu semua adalah untuk memperkenalkan siapa itu Yesus, dan biarlah mereka mengerti bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Pertolongan Roh Kudus yang dialami oleh Rasul Paulus ini semakin nyata ketika menerima karunia-karunia Roh Kudus. Jadi roh kudus tadi dikatakan menolong Rasul Paulus. Menolong kita, menolong gereja Tuhan. Tapi akan menjadi semakin nyata kalau kita menerima karunia-karunia roh kudus. Kita buka 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 tentang karunia-karunia roh kudus ada di sana. Dikatakan pada ayat 4 dan selanjutnya sampai dengan ayat 11. Dikatakan di sana 1 Korintus 12 ayat 4 dan selanjutnya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi, dijelaskan di sini bahwa karunia Roh Kudus itu ada berbagai macam, tapi berasal dari satu Roh Kudus, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ingat, kita mungkin berbeda bidang pelayanannya satu dengan yang lain, tapi kita melayani Tuhan yang sama. Dikatakan juga, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi kalau kita lihat di sini ditunjukkan bahwa bisa berbagai macam hal yang terjadi dalam pelayanan tetapi apa yang terjadi itu adalah dari kuasa Allah yang satu. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai utusan Tuhan ada dalam karunia-karunia Roh Kudus yang berasal dari satu Roh Kudus dan Karunia-karunia Roh Kudus ini diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Itu sebabnya kita tidak bisa memesan dan tidak bisa memilih. Saya ingin mendapat karunia ini, saya ingin mendapat karunia itu, tapi kita perlu menyerahkan diri. Tuhan, Engkau tahu apa karunia yang paling baik untuk saya, tapi saya minta Roh Kudus, Tuhan memberikan pada saya karunia Roh Kudus, bukan untuk kesombongan, bukan untuk aksi-aksian kita, bukan, tapi untuk melayani Tuhan, untuk benar-benar memperkenalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan dan pelayanan kita, sehingga nanti ketika kita berdoa saya mengharapkan kita semua bisa berdoa sungguh-sungguh, berdoa terlepas dari semua beban, dan tidak ada pikiran-pikiran yang lain, tapi benar-benar fokus kepada Tuhan Yesus dan meminta supaya Tuhan memberikan karunia roh kudus, memberikan kepenuhan kuasa roh kudus, dan Jangan pikirkan hal-hal yang lain di dalam berdoa dan biar konsentrasi kita sepenuhnya ada dalam doa itu dan jangan batasi diri kita. Jangan merasa sungkan dan merasa merasa malu apalagi kalau Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia yang mungkin diketahui oleh orang lain. Mungkin ada karunia bahasa roh yang baru hari ini ada yang menerimanya. Atau yang sudah lama pernah menerimanya dan sekarang diperkuat kembali. Mungkin saudara katakan dulu, saya sudah pernah berdoa dan minta kepenuhan Roh Kudus dan sudah diberi. Bahkan saya sudah mempunyai karunia Roh Kudus. Mengapa saya sekarang harus berdoa lagi untuk karunia Roh Kudus? Saya katakan kepada saudara supaya saudara karunia diperkuat diperkuat kembali. Mungkin ada hal-hal yang membuat karunia Roh Kudus yang dulu pernah Saudara terima itu tidak sekuat pada waktu Saudara menerimanya. Sekarang saatnya di mana kita memperkuat kembali karunia-karunia ini sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita baca pada ayat 11 dikatakan di sana pada ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi ini adalah karunia-karunia secara khusus sehingga saudara tidak perlu seragam karunianya dengan orang lain. Tidak perlu sama dengan orang lain. Orang itu kok menerima karunia seperti itu, saya kok tidak menerima karunia itu, saya menerima karunia yang lain. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh kudus yang satu Dan yang sama Percayalah bahwa roh kudus itu sudah memilihkan bagi saudara dan saya Karunia yang paling pas, paling tepat Sesuai dengan apa yang dikehendakinya Roh kudus memberikan karunia-karunianya untuk kepentingan bersama Bukan untuk kepentingan pribadi kita Dikatakan pada ayat 7 tadi pada ayat 7 yang tadi sudah kita baca tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi perhatikan di sini ini untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang. Jadi kalau ada karunia roh kudus yang tidak digunakan untuk kepentingan bersama, berarti ada sesuatu yang salah di sini. Ada sesuatu yang merupakan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia asik sendiri dengan karunia yang Tuhan berikan kepada dia, tapi dia tidak pernah untuk kepentingan bersama, tapi hanya untuk memuaskan secara emosionalnya atau keinginan-keinginan secara rohaninya, bahwa dia saat ini memiliki karunia Roh Kudus, tapi tidak pernah untuk kepentingan bersama. Berarti, ini ada yang salah: mereka yang mendapat karunia Roh Kudus dan mendapatkan Roh Kudusnya pasti akan digerakkan untuk melayani, untuk menjadi utusan Tuhan. Jadi rada aneh kalau saudara mengatakan bahwa saudara menerima karunia Roh Kudus tapi saudara tidak digerakkan untuk melayani Tuhan, tidak digerakkan untuk menjadi utusan Tuhan. Karena itu menjadi satu. Ketika saudara menerima karunia Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tidak akan diterima oleh orang-orang yang sesungguhnya bukan diutus oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Karena dengan karunia Roh Kudus yang kita terima, pasti kita terdorong di hati kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi utusan Tuhan dan itu seringkali tidak bisa tertahan. Ada banyak orang yang terdorong hatinya untuk melayani Tuhan di dalam di dalam dirinya ada Roh Kudus yang mendorong dia, tapi dia seolah-olah membungkam Roh Kudus. Menyuruh Roh Kudus diam, tidak perlu mendorong-dorong saya terus, dan saya tidak mau melayani Tuhan. Saya hanya mau menikmati bahwa saya punya karunia Roh Kudus. Katakanlah, karunia apa saja yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Hati-hati, ini adalah satu hal yang keliru, satu hal yang salah. Seringkali, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya itu tidak sampai kepada tujuannya. Ingat tadi. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Di mana roh kudus turun akan membawa kuasa. Dan kuasa itu akan menjadikan kita sebagai saksi Kristus. Jadi kalau roh kudus turun membawa kuasa dalam hidup saudara dan saudara tidak terdorong untuk menjadi saksi Kristus, berarti ada sesuatu yang salah ini. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Mungkin masih ada dosa yang menghalangi untuk saudara bisa bergerak. Sebab orang yang dipenuhi oh, roh kudus itu akan mengalami satu satu gerakan yang kuat mendorong dia untuk melayani Tuhan. Tapi dia tidak bisa maju seolah-olah karena ada ikatan beban berat di belakangnya yang menarik dia. Apa itu? Yaitu dosa. Dosa yang seringkali menghalangi, dosa-dosa lama ataupun hidup di dalam dosa ini seringkali menghalangi, sehingga saudara tidak bisa lepas di dalam melayani Tuhan. Mungkin bisa melayani Tuhan, tapi tidak bisa sungguh-sungguh lepas sama sekali dan sepenuhnya melayani Tuhan karena ada beban, beban yang menarik. Saudara di belakang, yaitu dosa itu, sebabnya kita perlu untuk melepaskan diri kita dari kuasa kegelapan ini yang mau menghalangi saudara dan saya di dalam kita mau menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Sekali lagi. Ketika roh kudus turun, roh kudus memenuhi kita. Kisah para Rasul 1 ayat 8 mengatakan roh kudus membawa kuasa. Dan kuasa itu ditujukan untuk menjadi saksi Kristus. Bukan untuk menjadi sesuatu orang atau suatu orang yang bergaya saja atau pamer kepada siapapun. Bukan. Tapi untuk menjadi saksi Kristus. Dan pertanyaannya, sudahkah saudara menjadi saksi Kristus ketika saudara menerima roh kudus Tuhan? Kalau belum, sekarang saatnya. Sekarang saatnya Saudara mengalami Roh Kudus Tuhan sungguh-sungguh dan membiarkan Saudara melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang Saudara terima, dengan karunia Roh Kudus yang luar biasa. Karunia Roh Kudus bukan hanya dialami oleh beberapa orang atau orang-orang yang yang khusus saja, tidak. Kita semua kalau kita terima kuasa Roh Kudus, maka kuasa Roh Kudus itu akan membawa kita untuk Menerima karunia Roh Kudus, dan ketika saudara menerima karunia Roh Kudus, saudara akan heran, "Kenapa ya, kok bisa seperti ini? Bagaimana bisa berubah seperti ini dalam hidup saya?" Saya tadi tidak punya kemampuan ini. Kenapa sekarang saya punya kemampuan ini? Dan saudara, jangan ragu-ragu dan jangan merasa kurang yakin dengan karunia yang Tuhan beri. Lakukanlah karunia itu, pakailah karunia itu untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus, bukan untuk menjadi kemegahan bagi diri saudara sendiri. Ini yang perlu kita ingat. Sekarang saya mengajak kita semua untuk juga membaca dari ayat yang tadi kita sudah baca ayat 7 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dikatakan di sana, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semua adalah sembilan karunia yang ada yang diberikan pada roh kudus. Dan kalau kita lihat di sana, salah satunya adalah karunia iman. Tidak ada gunanya kita melayani Tuhan kalau kita tidak punya iman. Jadi saya rasa karunia yang paling penting dan seringkali diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya adalah karunia iman. Dan karunia iman memang tidak kelihatan. Ada di dalam diri kita. Tetapi itu akan terpancar menjadi kesaksian yang luar biasa ketika saudara sedang berhadapan dengan situasi yang membutuhkan iman saudara, dan di situ jangan ragu-ragu untuk memperlihatkan sikap, langkah, tindakan, keputusan berdasarkan iman, sehingga dengan cara seperti itu orang melihatnya dan menjadi kesaksian bahwa saudara menyembah Kristus yang hidup, yang penuh dengan kuasa, dan karunia-karunia lain. Semuanya adalah karunia yang sangat baik. Tapi kita tidak bisa memilihnya. Kita hanya bisa membuka hati kita dan pasrah. Silahkan Tuhan, engkau tahu apa yang cocok dan apa yang aku butuhkan. Karena nanti ada hubungannya dengan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita sebagai saksi Kristus. Karena setiap saksi Kristus akan berhadapan dengan situasi yang mungkin belum tentu seragam, belum tentu sama. Kita mungkin berbeda-beda menghadapi kondisi dan situasi yang ada. Tapi semuanya akan Diperkuat, ditolong oleh kuasa Roh Kudus, oleh karunia Roh Kudus, dan itu semua akan membuat kita mempunyai kesaksian tentang Kristus dalam hidup saudara dan saya. Dan inilah yang sudah kita baca tadi, adalah hal yang penting. Saya ambil contoh yang lain, yaitu membedakan bermacam-macam roh. Sebab, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana roh kudus dan mana roh kuasa kegelapan, mana roh setan, dan mana roh kita sendiri. Sehingga kita sulit sekali membedakan mana suara hati kita dan mana suara setan iblis kuasa gelap, dan mana suara Roh Kudus di dalam hati kita. Seringkali itu yang dipakai oleh setan iblis untuk menipu saudara dan saya. Tapi kalau saudara menerima karunia untuk membedakan roh, maka saudara akan bisa melihat tidak terpancing dan tidak tertipu oleh apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan ketika menipu kita berada di dalam satu dunia yang lain yaitu dunia roh dan di situ kita tidak tahu mana yang benar mana yang enggak saya tunjukkan pada saudara kadang-kadang orang juga tidak bisa membedakan antara roh setan dengan roh halus yang datangnya adalah dari manusia yang meninggal dunia seringkali orang tidak bisa bedakan sehingga pada waktu Saul di Endor berusaha memanggil rohnya Samuel yang tampil adalah Samuel menurut pandangan Saul tapi sebetulnya tidak mungkin Samuel yang terhormat itu bisa dipanggil oleh seorang dukun di Endor dukun yang jelas-jelas bukan penyembah Allah tidak mungkin jadi yang datang itu adalah roh setan hanya saja Saul tidak bisa membedakan mana rohnya Samuel dan mana roh setan yang mengambil rupa sebagai Samuel. Ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita tertipu sebab kita sedang melayani Tuhan dan pelayanan ini adalah pelayanan yang sangat penting. Kita buka kisah para rasul 6 ayat 8 sampai 15. Satu kisah yang sangat luar biasa dari seorang pelayan Tuhan yang masih muda sebetulnya tetapi sungguh luar biasa di dalam pelayanannya yaitu Stefanus. Dikatakan pada ayat 8 sampai dengan 15 saya bacakan saja begini. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini dikatakan di sana. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirena dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab, berdebat ya, dengan Stefanus ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mereka menyergap Stefanus menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama ayat 13 lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kita lihat di sini, ini adalah kisah Stefanus yang berakhir dengan sangat tragis. Stefanus mati dirajam. Oleh mereka-mereka mereka yang membenci kekristenan, membenci Tuhan Yesus, ketika semakin dikuasai oleh kuasa Tuhan, saudara dan saya, ketika kita menerima karunia Roh Kudus, ketika kita semakin dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kita harus waspada dan selalu siap menghadapi serangan kuasa kegelapan yang juga akan semakin hebat. Seperti yang dialami oleh Stefanus, Stefanus tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini ketika dia belum menerima kuasa Roh Kudus. Ketika dia belum menerima kuasa Tuhan melalui pengurapan kuasa Roh Kudus, jadi ketika kita menerima pengurapan kuasa Roh Kudus, kita menerima kuasa Tuhan pada saat itu. Kuasa kegelapan akan semakin giat di dalam menyerang kita, kita harus semakin berhati-hati. Sebetulnya. Tuhan dapat menghindarkan Stefanus dari serangan kuasa kegelapan. Saya percaya, dan kita semua percaya, kuasa Tuhan jauh lebih hebat dibandingkan dengan kuasa kegelapan. Tuhan bisa menghindarkan Stefanus dari serangan kuasa kegelapan, tapi Tuhan mau supaya Stefanus mengatasi semua serangan kuasa kegelapan itu. Dengan kuasa Tuhan yang sudah memenuhi Stefanus lewat Roh Kudus, jadi seringkali karena saudara dan saya sudah memiliki, akan kuasa Tuhan yang dibawa oleh Roh Kudus masuk di dalam diri kita, maka seringkali juga Tuhan membiarkan saudara dan saya untuk menghadapi serangan tipu muslihat iblis, kuasa kegelapan, untuk bisa diatasi dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan sehingga pada ayat 8 dikatakan Stefanus yang melayani dengan kuasa Tuhan. Jadi awalnya ditunjukkan kepada saudara dan saya, Stefanus ini bukan orang sembarangan. Dia melayani dengan kuasa Tuhan. Lalu pada ayat 9 dikatakan juga di sana bahwa kuasa kegelapan mengatur situasi dan menggerakkan orang-orang yang tidak bisa menerima pengajaran tentang Yesus. Coba Saudara lihat di sana, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Lalu kumpul juga orang-orang lain, anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirena dan dari Alexandria. Berarti dari berbagai tempat bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, mengapa Tuhan izinkan hal ini? Mengapa Tuhan izinkan Stefanus dikeroyok untuk diajak berdebat? Dan itu yang memancing Stefanus untuk mengeluarkan statement tentang Tuhan Yesus secara benar. Mengapa diizinkan? Karena memang Tuhan memberikan kesempatan kepada Stefanus untuk menggunakan kuasa yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kuasa kegelapan mengatur situasi. Kuasa kegelapan menggerakkan orang-orang yang tidak bisa menerima pengajaran tentang Yesus. Lalu pada ayat 10, tetapi Stefanus bisa mengatasi semua itu dengan kuasa Tuhan. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Bayangkan saja Stefanus ini dikeroyok oleh orang-orang pandai, orang-orang ahli. Dan Stefanus ini bukan seorang lulusan teologi, bukan seperti Paulus yang adalah doktor di bidang teologi, di bidang Taurat. Tapi Stefanus ini adalah orang biasa sesungguhnya. Tetapi dia punya hikmat yang datangnya dari roh kudus. Roh Mendorong dia, perhatikan di sana. Roh mendorong dia untuk berbicara. Kira-kira, Roh Kudus akan mendorong Stefanus berbicara tentang apa? Pasti membicarakan tentang kesaksian, kebenaran tentang Yesus, dan itu yang tidak disukai oleh orang-orang itu. Seolah-olah Stefanus tidak sadar bahwa dia sedang berada di dalam ancaman orang-orang itu, seolah-olah Tuhan membiarkan Stefanus berada di sana. Tapi kita tahu bahwa Roh Kudus sudah menolong Stefanus, sehingga mereka tidak sanggup melawan Stefanus. Lalu ayat 11 sampai dengan 14 dikatakan kuasa kegelapan itu menyerang kembali. Dikatakan di sana, mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia." Hasutan-hasutan itu memang orang yang melakukannya, tapi didorong oleh kuasa kegelapan untuk apa? menghasut orang-orang bahwa Stefanus ini sudah berkata-kata tentang sesuatu yang menghujat Musa dan menghujat Allah. Menghujat Musa itu adalah satu perasaan menyakitkan hati bagi mereka karena mereka itu dasarnya adalah Taurat. Taurat itu adalah dasarnya adalah tulisan dari Musa. Jadi kuasa kegelapan menyerang kembali setelah menyerang melalui orang-orang yang mengeroyok Stefanus tadi. Sekarang kuasa kegelapan menyerang kembali melalui apa? Melalui hujatan. Dan dikatakan juga pada ayat 12 dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan. Jadi sudah ada mobilisasi menggerakkan orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Coba perhatikan di sini Stefanus hanya sendirian dikeroyok oleh orang begitu banyak. Mereka dikatakan dia tadi menyergap Stefanus. Saya sampai di sini saya berpikir apakah Tuhan tidak bisa menyelamatkan Stefanus, meloloskan Stefanus. Tiba-tiba Stefanus dibawa lari oleh Roh Kudus entah kemana menghilang dari tengah-tengah kepungan mereka. Kenapa Tuhan membiarkan? Kenapa Tuhan membiarkan dikatakan di sana menyeretnya dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama? Kuasa kegelapan ini seolah-olah dibiarkan untuk menyerang Stefanus. Tuhan mengizinkan semuanya itu dialami oleh Stefanus yang punya kuasa Tuhan. Jadi kita lihat di sini, memiliki kuasa yang datangnya dari Tuhan, memiliki kuasa yang datangnya dari roh kudus adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Sebab dengan kuasa itu, saudara dan saya harus berani berhadapan dengan risiko kuasa kegelapan yang akan menyerang kita. Stefanus dengan kuasa Tuhan, dikatakan pada ayat 15, wajahnya bercahaya semua orang yang duduk dalam sidang Mahkamah Agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Artinya, bercahaya dengan cahaya kemuliaan Allah. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Selain Musa yang sudah bertemu dengan Allah, wajahnya bercahaya. Stefanus juga bercahaya karena dia penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu, malam hari ini sebelum kita melayani Tuhan pada besok malam, pada tiga hari dan pada hari Minggu, hari Pentakosta. Mari kita tundukkan diri, kita buka hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan dan minta Tuhan penuhkan kami pelayan-pelayan Tuhan supaya kami bisa melayani Tuhan besok. Penuhkan kami saat ini dengan rohmu yang kudus. Penuhkan kami dengan karunia-karunia roh kudus. Dan ketika saudara menerima karunia roh kudus, saudara jangan bimbang dan ragu. Dan biarlah karunia roh kudus itu bekerja dalam diri saudara. Tampil di dalam pelayanan saudara, dengan luar biasa dan dengan cara seperti itu, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kebenaran Kristus diberitakan. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa.